Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hana, kita hari ini akan memasak kue lumpur, yaitu bahannya satu butir telur dan gula pasir 50 gram. Telur itu benda apa? Benda padat. Benda cair. Lalu gula 50 gram. Gula benda? Yaitu benda padat. Yaitu lalu ini terigu 80 gram. Terigu benda padat. Lalu mentega yaitu bahan padat. Benda padat. Terus ini baking soda ini padat. Sekarang susu cair adalah benda cair. Sekarang toppingnya padat. Benda padat. Ada kacang, coklat, keju. Lalu ini cetakan kue. Untuk apa? Untuk mama. Untuk mencetaknya. Lalu pengocok gunanya untuk mengocok. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan bahan-bahan, yaitu telur masukkan. Selanjutnya kita akan memasukkan bahan-bahannya, yaitu telur kita kocok dan masukkan gula. Apa kita hatuhi dan masukkan margarin, aduk sampai rata. Kita akan masukkan mentega. Cepat. Terus. Susu. Selanjutnya kita akan memasukkan susu cair. Aduk. Selesai deh. Selanjutnya kita masukkan adonan ke cetakan kue. Nah, kita akan oles-oles dengan margarin. Selanjutnya kita akan masukkan adonannya. Tangan cepat. Sampai semua penuh. Akan
memasukkan toppingnya ke ikan, semua ada toppingnya seperti ini. Seperti ini. Alhamdulillah Bu Ana, kue lumpurnya sudah jadi. Cobain. Bobo yang ada sih. Enak. Alhamdulillah enak. Terima kasih. Gimana, enak? Enak deh. Ayo bintang tamu. Enak? Enak. Bintang 5. Hebat, eh, masakan Abijan. Apa? Enak, Pak? Enak, Kak? Enak. Enak.